Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Wong Sinau Desain. Kali ini kami mau berbagi cara membuat banner dengan menggunakan aplikasi Photoshop dengan ukuran 3 meter kali 1 meter dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Oke, langsung aja kita akan membuatnya, yaitu dengan cara pilih file dan new. Kita gunakan di sini nama, kita bisa tulis banner 17/8/2020. Kemudian ukuran teman-teman bisa terserah, kami gunakan yang 300 kali 100. Kemudian resolusinya kami gunakan yang 100. Kemudian pilih create. Setelah itu muncul layar kosong seperti ini ukurannya. Kemudian kita aktifkan di sini snap untuk mempermudah ketika kita mengambil garis rulers di sini, ketika untuk kita tarik ke tengah. Nah, seperti ini, maka otomatis akan memposisikan di tengah layar ini. Setelah itu teman-teman bisa create a new layer untuk membuat layar baru, yaitu layar ke-1. Kemudian teman-teman bisa mengambil dulu logonya. Kita pilih file, kemudian place embedded ini. Kita bisa mengambil contoh ini, klik kanan, pilih resize layer, kemudian Ctrl T, kita perbesar, kita geser dulu. Oke, kemudian kita mengambil layar lagi, itu layar ke-1. Kemudian kita pilih di sini pen tool, kemudian kita buat di sini. Oke, kita klik, arahkan di sini, tahan, lalu kita geser. Oke, setelah selesai kita tekan Alt untuk memotong, lalu pilih tekan shift untuk meluruskan garis. Oke, setelah itu kita bisa klik kanan, pilih make selection untuk kita warnai. Oke, setelah garisnya berubah, yang logo ini kita hidden dulu. Kemudian kita bisa kasih warna. Oke, coba kita kasih warna yang warna merah, kemudian pilih di sini paint bucket tool. Oke, kita catkan di sini. Kemudian bisa teman-teman Ctrl D untuk menghilangkan garis yang berjalan tersebut. Kemudian pilih pixel lagi, kita duplikat warna merah ini dengan cara tekan Alt, lalu kita geser seperti ini, maka otomatis akan menduplikat objek warna merah ini. Kemudian warna merah yang objek ini teman-teman bisa ganti warnanya agar mudah. Kita coba ganti yang warna hitam. Kemudian kita pilih band bucket tool. Oke, agar kita tarik ke bawah seperti ini sehingga posisinya akan seperti ini. Setelah itu kita kembali lagi, pilih background, kemudian create a new layer untuk membuat layer lagi, yaitu layer kedua. Kemudian pilih di sini, klik kanan, pilih rectangle marquee tool. Kemudian kita drag di sini di luar, Oke, seperti ini. Kemudian kita lepas posisi di layar 2 ini, kemudian kita bisa ganti warna di sini, coba. Kemudian kita coba kasih warna yang berbeda, warna merah muda. Lalu pilih OK, paint bucket tool untuk mengecatnya. Oke, seperti ini. Setelah tercat, kita pilih Ctrl D untuk menghilangkan garis tersebut. Kemudian kita pilih warna hitam di sini. Oke, yang warna hitam ini kita klik. Kemudian kita pilih Magic Wand Tool yang ini. Kemudian kita tekan di warna hitam ini. Kemudian kita kembali ke layar ini, layar kedua. Kemudian kita tekan Delete untuk menghilangkan warna merah muda ini. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita bisa tekan Ctrl D kalau sudah selesai. Kemudian kita kembali lagi, pilih Move Tool. Kita geser dulu yang warna merah muda ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih background lagi. Kita coba buat lagi create a new layer untuk membuat layar ketiga. Pilih lagi di sini rectangle marquee tool. Kemudian kita bisa drag, kita geser seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman bisa ganti warna. Coba kita gunakan yang warna merah tua. Kemudian pilih paint bucket tool. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa Ctrl D untuk menghilangkan garis yang berjalan tersebut. Kemudian kita duplikat layar ketiga ini dengan cara posisikan kita di move tool, kemudian tekan Alt, kita geser seperti ini, maka akan terduplikat secara otomatis. Kemudian warnanya kita bisa gunakan warna yang merah menyala. Oke. Kemudian pilih paint bucket tool ini, kemudian kita catkan. Oke, setelah tercat kita bisa tarik seperti ini. Oke, setelah sudah kita klik di paling kanan ini, berarti di posisi layar 1. Kita klik kanan, pilih blending option, kita edit dulu, pilih gradient overlay. Oke, kita gunakan yang reference. Nah, seperti ini, kita naikkan. Oke, kemudian pilih OK kalau sudah selesai. Coba kita munculkan logonya. Nah, seperti ini. Kemudian pilih lagi yang layar 1 ini, kita pilih Magic Wand Tool dulu, kita klik seperti ini, kemudian pilih di sini rectangle marquee tool, kemudian kita drag, geser seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa memberikan warna. Pilih paint bucket tool, posisi warna ini warna merah menyala seperti ini. Kemudian pilih create a new layer untuk membuat layar baru di sini. Kita warnai di sini. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita bisa Ctrl D. Kemudian kita tinggal mengedit yang ini, yaitu di layar 2. Kita klik kanan, pilih blending option lagi. Kemudian kita pilih gradient overlay. Oke, kemudian kita reset dulu. Reset default, kemudian klik lagi, kita pilih yang ini bisa. Kemudian kita edit di sini, ganti warna putih. Oke, yang ini merah menyala. Oke, benar. Kemudian pilih OK. Kemudian ini kita bisa balik seperti ini, kita geser aja seperti ini. Oke. Kemudian pilih OK kalau sudah selesai. Kemudian kita tinggal memasukkan tambahan seperti gambar-gambar ini, gambar batik. Kita pilih background aja, kemudian pilih file, place embedded. Oke, kita ambil yang ini dulu bisa, kita ambil dulu, klik kanan, pilih restart layer. Kemudian coba kita naikkan aja di paling atas untuk memudahkan kita pengeditan. Oke, Kita Ctrl T, kita perbesar dulu. Oke, segini. Kemudian kita letakkan di sini, tekan Enter. Kemudian kita bisa duplikat dengan cara tekan Alt, kita tarik ke kanan. Kemudian kita blok semuanya ini, kemudian Ctrl E untuk menjadikan satu layar. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa tarik ke paling bawah sendiri seperti ini. Kemudian kita memasukkan di sini batik dengan cara kita klik di sini, berarti di sini posisinya. Kemudian pilih file, plus embedded, kemudian masukkan lagi batik yang seperti ini bentuknya. Klik kanan, pilih raster layar, kemudian kita letakkan di sini, Ctrl T, kita perbesar. Oke, Enter, kemudian tekan Alt, kita drag. Kemudian seperti tadi kita blok dodanya, Ctrl E, Alt lagi, kita ambil lagi, kita duplikat seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl lagi seperti ini, Ctrl E, kemudian Ctrl T, kita perbesar coba. Oke. Kita centang, kemudian kita turunkan opacity-nya. Oke, kemudian kita bisa kembali ke sini, berarti yang warna yang paling bawah kita klik, kemudian pilih magic wand tool ini, kita klik, kemudian kita klik kanan, pilih select inverse, kemudian kita kembali ke warna batik ini, kalau kita pilih delete untuk menghilangkan sisa-sisa tersebut. Ctrl D kalau sudah selesai. Kemudian di warna batik ini kita naikkan lagi opacity-nya. Kemudian dari warna batik ini teman-teman bisa mengganti menjadi, nah, kita pilih yang mana, saya gunakan coba yang ini, liner like. Kemudian kita kembali ke sini bawahnya, kita klik kanan, blending option, coba kita gunakan bayangan, yaitu grup shadow, kita reset dulu, jadikan normal, naikkan. Oke. Kemudian pilih yang stroke ini, warna hitam kita ganti warna putih, coba kita naikkan. Oke, kita gunakan yang nomor yang 9, kemudian pilih oke. Kemudian sekarang tinggal membuat yang warna coklat ini, coba kita gunakan dengan warna putih, kita ganti warna merah ini warna putih, kemudian pilih bucket tool, kita catkan di sini, maka akan seperti ini hasilnya. Kemudian warna merah dan putih ini, warna putih dan merah, kita blok dua-duanya. Kita pilih warna putih ini, magic wand tool, kita klikkan di sini, kemudian kita kembali ke yang gambar batik, berarti yang ini ya, kita klik seperti ini, kemudian kita tekan delete untuk menghilangkan warna sisa-sisa batik. Oke, nah seperti ini hasilnya. Kemudian kita Ctrl D, kembali lagi di sini, kita tekan warna merah, kita pilih yang layar warna merah ini. Oke, posisi masih magic wand tool ini, kita klik, kemudian kita kembali ke warna putih yang ini, lalu pilih delete untuk menghilangkan. Oke, menghilangkan warna putih tersebut, lalu Ctrl D, kemudian kita blok dua-duanya ini, yang merah putih kita turunkan posisi di bawah warna batik ini, kita naikkan yang warna putih ini di atas warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian klik kanan blending option di warna putih ini. Kemudian kita drop shadow. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian teman-teman bisa menambahkan size atau ukurannya bayangan hitam tersebut. Kalau sudah selesai, kita bisa pilih OK. Kemudian kita kembali pilih move tool, kita pilih yang warna hitam, yaitu di layer 1 ini. Kemudian warna hitam ini kita ganti warna putih. Oke, pen bucket tool. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian yang ini berarti ya, yang ini, yang merah sudah kami edit ini. Kita pilih klik kanan, pilih drop shadow untuk membuat bayangannya. Kemudian pilih OK. Setelah semua selesai, kita bisa klik paling atas sendiri, lalu tekan shift, paling bawah, Ctrl G untuk membuat satu grup. Oke, setelah itu kita pilih create a new layer untuk membuat layer, yaitu layer ke-5. Kita pilih di sini, yaitu horizontal tip tool. Kita klik seperti ini, kemudian kita bisa tulis Dirgahayu, Ctrl A. Kita perbesar dulu agar terlihat. Kita pilih fontnya. Oke, yang ini kita gunakan, kemudian Ctrl T, kita enter, Ctrl T. Kita buka dulu grup satunya, lalu kemudian kita masukkan yang warna merah ini dengan cara tekan Ctrl seperti ini. Kemudian pilih move tool, nah, kita tengahkan seperti ini. Oke, setelah sudah di tengah, center seperti ini, teman-teman bisa mengeditnya. Blending option, coba kita gunakan di sini stroke. Kita reset dulu. Pilih outside yang keluar, kita tarik. Kemudian kita pilih drop shadow. Oke. Lalu kemudian pilih OK. Terus kita bisa sedikit mengeditnya. Kita pilih tekstur lagi, kita Ctrl A. Kemudian kita pilih horizontal tekstur lagi. Kita klik di sini. Terus kemudian kita tulis 17 Agustus 1945. 17 Agustus 2020. Kemudian Ctrl A. Coba kita ganti fontnya. Oke, yang ini. Kemudian kita bisa sedikit perkecil. Oke, pilih enter. Kemudian kita tekan Ctrl, kita ambil dua layar ini dengan ini. Kemudian tekan yang tengah ini. Oke. Kemudian klik kanan pada layer 17 Agustus ini, kita klik kanan blending option, kemudian coba kita gunakan yang stroke warna hitam tersebut pinggirnya. Oke, seperti ini. Kemudian pilih OK. Kita bisa turunkan sedikit seperti ini. Kita kembali centerkan. Oke. Maka akan seperti ini hasilnya cara membuat banner Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun dengan slogan Indonesia Maju. Kemudian untuk menghilangkan garis ini, teman-teman bisa naikkan aja ke garis lurus ini seperti ini, maka akan hilang. Atau bisa pilih view, terus clear grid seperti ini, maka akan hilang. Oke teman-teman, mudah bukan cara membuat banner Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Apabila teman-teman tertarik file PSD-nya, silahkan tulis email di kolom komentar untuk kami kirim, insya Allah. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng di dekat subscribe untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan video tutorial ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.